Tetapi itu semua dilakukan demi kerana kita mendesak semua baik kita adalah bila hari yang lepas Tuhan baik kita ada Tuhan baik Allah kita ada Tuhan baik Allah ada satu pun Tuhan kita yang muka bumi melainkan Allah. Kalau Allah kata nak kalau Allah kata penganiayaan tak jadi, maka tak jadi. Kalau kumpul semua orang dalam dunia ni nak menjatuhkan kita, kalau Allah kata tak jatuh, tak jatuh. Kalau kumpul semua orang dalam dunia ni kata kita jatuh, ya Allah kata tak jatuh, tak jatuh juga. Jadi dan pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selepas 21 tahun kita menunggu kelihatan lepas isyarat sampai cakap lelah di sebelum makan. Lepas 21 tahun kelihatan masjid dikenal berada di persada tanah air, melakukan sedikit sangat amal, sedikit sangat amal ini dan dibanding dengan kerajaan yang peruntukannya beliau-beliau, kita tidaklah sampai macam itu. Tetapi Yayasan Tasmi Kemiskinan dalam sifatnya yang unik sangat, iaitu ada yayasan ditubuhkan oleh syarikat berhad GLC. GLC tubuh syarikat, tubuh yayasan GLC itu kata ditepikan duit 50 juta bagi yayasan tolong buat apa nama ni kebajikan, buat rumah, tolong orang miskin dan sebagainya, macam-macam juga. Itu ialah satu yayasan yang dimiliki oleh syarikat yang berjaya. Kalau yayasan George Soros tu lagi ada syak, beliau-beliau dibagi duit. Lepas itu yayasan itu juga yang membuat research berkaitan dengan bagaimana nak menghapuskan nyamuk Aedes supaya manusia dapat selamat hidup dalam dunia. Walaupun dia yayasan George Soros, dia itu Yahudi, tetapi dia buat juga kerja-kerja itu. Tetapi yayasan Basmi Kemiskinan ini lain sikit dari yang lain. Yayasan ini ialah sebuah yayasan daripada kosong. Tansi Muhammad memakai dari RM10,000 duit dia, RM10,000. Kemudian daripada RM10,000 itu kita bergerak pertama sekali mencari duit. Lepas itu fikirkan apa aktiviti yang nak dibuat. Kita buat 1990, kita merancang aktiviti 91. 91 dah dekat 400 rumah kita bina secara percuma kepada orang miskin. Lepas tu 92 kita sudah start membina bina asrama ni. 90 dah start, 92 kita dah bina asrama ni. Anak-anak tahu, anak-anak belajar di sini. Pada tiba kita tahu berapa satu hari belajar perbelanjaan seorang makan seluruhan. Lalu satu hari keseluruhan mandi saja, mengurus, termasuk mengurus. Nah, satu hari kita belanja lebih kurang RM4 satu hari. Jadi sebulan tiap-tiap seorang ni cuma kira betul 4 kali 3 berapa? 420 ringgit. Barang itu 20 ringgit satu pahala bagi kita tumbuh sebulan. Kalau 10 bulan 4,000 200 ringgit. Itu 2 bulan dia tak ada tu, 10 bulan dia ada. Jadi pembelanjaan satu pahala bagi anak-anak bermakan, minum, belanja di sekolah dan sebagainya kat sini ialah lebih kurang 4,200 setahun. Itu belanja keseluruhan setahun 1.2 juta untuk tak sampai 200 orang. Itu belanja. Di mana boleh dapat duit itu? Tidak. Tidak ada Tuhan. Tidak Tuhan melainkan Allah. Kita minta duit, tak ada orang yang bagi. Kita nak minta 1 juta, orang bagi 10 ringgit. Kita masuk dalam sebuah kabar, kita nak buat, nak kutip banyak-banyak, tapi kita dan mana datang duit? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan berapa tahun dah asrama ini? 94
1993 sampai sekarang, Pak Latif saja dah 17 tahun menjadi penentua di sini. Terus berjalan, berumur 1 tahun kan. Kerana uniknya saya tadi, WBG ini adalah satu keadaan, Pak Latif seorang pegawai, 3 orang, rewa seorang, 5 orang, jaga anak keluar itu. Saya di rumah ada anak, yang rumah soalnya ada 9 orang. Aneh, kenapa saya? Anak-anak, 200 orang. Ayahnya Pak Latif seorang. Macam mana yang jaga ini? Inilah yang dikatakan. Dia menjaga, dia tahu orang tak seronok dengan jaga. Sebab dia orang biasa malas. Mesti tak suka bapak ni. Bapak ni sendiri kata di belakangnya. Orang tak ada orang panggil. Dia pakai. Belakang bapak pun kata itu. Tapi bila dia dah bekerja dengan sopong, dia tahu. Kalau Pak Atif tak ada kita tak jadi macam ini. Betul macam tak? Kalau bapak saya tak bantai belakang saya dulu dengan hutan, bahkan saya mengaji pun tak tahu. Maklah itu kami. Jadi bapak saya bantai saya dengan hutan, air mata begitu hujur yang masuk mengaji, saya bantai mengaji. Ini yang dilakukan oleh